KKJTV. Thank you guys for the support. View cantik, view cute, view cantik di TikTok. Okay, hari ini we gonna discuss about the deal between, yeah, between Judgment Day and also the Usos plus Solo Sikoa. Okay, kenapa dia plus? Kerana Paul Heyman dalam segmen video tu mengatakan, yalah, Solo Sikoa ni macam baru masuklah dalam the bloodlines, tapi lebih fokus kepada the Usos getting back the titles from KO and Sami Zayn, right? Jadi tak tahulah what the deal is. Yang pastinya pada match pada malam itu, the match that night, Solo Sikoa menentang one on one against Rey Mysterio. Jadi dealnya adalah the Usos Solo Sikoa akan cuba untuk membuatkan kehidupan the life of LWO Latino World Order. Tengok, ada juga lah LWO baru-baru ni macam-macam berlaku, so much things happen after WrestleMania. Tetapi dalam video tu aku tengok how Rhea Ripley melihat ke mata Solo Sikoa as if dia nak berlawan dengan Solo Sikoa pula. Aduh, susah betul tu. But the deal is on, the deal is on. Deal ini dibuat oleh head of table, okay, Roman Reigns, right? So even the Usos pun tak tahu benda ni, cuma Roman Reigns dan juga Paul Heyman yang tahu. Okay, seterusnya tengok pada jam dia macam lagi tahu. So the match between Solo Sikoa and also Rey Mysterio berlangsunglah. Banyak miss lah, banyak yang miss, banyak yang tak mengenal lah. Mengenal. Contohnya Solo Sikoa nak buat yang ni pun, eh, the someone splash pun tak kenal juga. Tapi yang mengenal selalunya adalah skill daripada Rey Mysterio. Semuanya mengenal. Cuma Rey Mysterio kalah, akhirnya kalah. Walaupun ada bantuan daripada LWO, Usos datang dan membantu, tapi itulah kalah. Kalah. Okay, LWO Rey Mysterio kalah. Jadi masalah. Okay, jadi masalah. Right? So maksudnya dengan deal ini seolah mengatakan bahawa time for Sami and KO akan berakhir tak lama lagi on Backlash. But of course you have to understand the hatred dan marah masih ada sama sekali dengan Finn Balor ke atas Roman Reigns dan sebagainya lah. So there is something happening with one, so please stay tuned to